Puluhan siswa saling serang di kawasan eks MTQ Kota Kendari. Aksi tawuran antar siswa SMA ini terjadi antara siswa STM Kendari dan SMA 4 Kendari. Tawuran ini dipicu aksi pemukulan yang dilakukan sekelompok siswa STM terhadap siswa SMA 4 Kendari yang tengah nongkrong. Untungnya, aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan siswa yang terlibat tawuran. Dari pengejaran yang dilakukan, aparat kepolisian berhasil mengamankan 44 siswa dari kedua sekolah. Sementara itu, puluhan siswa lainnya kabur ke sejumlah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Sementara itu, puluhan siswa yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke Mapolsek Mandonga. Dari sejumlah siswa yang telah ditangkap tersebut, salah seorang di antaranya kedapatan membawa senjata tajam. Nah, ada tajam tadi, ada salah satu orang, malah dari sekolah menengah pertama. Ini kami masih interogasi dari mana dan mendapatkannya. Jenis celurit tajam ini. Ke depan pokoknya kami mengimbau kepada pihak guru untuk mengantisipasi, mengawasi anak-anaknya di luar jam sekolah. Usai dilakukan pemeriksaan, para siswa yang ditangkap selanjutnya dijemput gurunya untuk kembali ke sekolah masing-masing. Ya, ini kan pembinaannya, nanti kita panggil orang tuanya, kemudian buat surat pernyataan di hadapan orang tua nanti di ruangan bimbingan konseling. Dari Kendari, MekTV Muhammad Ismail melaporkan.